Assalamualaikum gamers, gua Prabu dan di video kali ini kita memainkan game Live After lagi dan hari ini gua mau ngelanjutin Dead High ya. Kalau sebelumnya ini cuma nyampe ke lantai berapa ya gua? Ke lantai 2 kalau nggak salah. Lama cupu ya. Dan sekarang gua mau coba nyampe ke lantai mungkin sekarang udah nyampe di lantai berapa nih? Sekarang udah nyampe di lantai 17 lah cuy. Gua bakal sebisa mungkin sekarang mungkin beberapa kali, beberapa lantai kita coba nge-push ya, nge-push Dead High. Dan ini gua bawa samurai. Ngeri ya cuy. Kenapa gua masih di lantai 17 ya? Karena gua sangat jarang nge-push Dead High gini cuy. Males. Perang-perangan, berantem-beranteman, males. Gua serunya berkebun gitu. Jadi sebenarnya untuk nyali sebenarnya besar, tapi skill kurang mumpuni, makanya jarang gua push. Dan mungkin ini selantai gua butuh waktu yang lama gitu ya. Kita coba aja lah ya. Kita langsung berangkat menuju ke yang pertama. Lantai select floor ya. Lantai 17 nih, kita coba di lantai 17. Kita berangkat langsung ke lantai 17. Persediaan yang gua bawa cuman segini. Persediaan yang gua bawa cuman segini nih coy. Udah ada suara hingar-bingar hantu di dalam sana. Kita coba reload. Susah lah, bodo amat. Oke, cari kunci ya. Kita butuh kunci sekarang. Ini apaan sih, zombie? Bro amat. Tinggalin dulu coy. Oh, kuncinya di sini nggak bisa, berarti harus diajar nih si zombie. Harus dihantam nih coy, ngajak gua hantam dia. Apaan sih, wah, bodo amat, gak mau gua. Jangan sentuh, mampus. Ini dia jalan-jalan doang ya coy. Kita coba ada kuncinya di sini. Kita coba cek. Oke, waktunya ternyata 10 menit ya. Oh, bukan, gua kira kunci, ternyata bedeng coy. Eh, tapi gak bisa dibuka loh coy. Ini mungkin, bukan. Kita coba cari-cari jalannya, jalurnya menuju kemana. Ke sini bukan. Kemana dong? Ini biasanya ada kemungkinan ini bisa dihancurin yang gini nih. Gua gak tahu, bener-bener gak tahu coy. Gak tahu gua, karena emang baru pertama kali gua memainkan ini. Enggak ya. Dimana sih? Gua bakal cari-cari dulu coy. Oh, ternyata di sini ya. Gua harus menuju ke pintu ini. Kita coba pakai senjata yang ini. Gua bakal coba reload dulu lah. Reload dulu ya. Di sini kita reload dulu coy. Oke, kita coba reload dulu senjata kita dan buka dulu. Udah disambut sama berbagai macam hantu di sini coy. Awas, tembakin dulu. Ini rame coy, gak bisa pakai senjata ini. Pakai senjata yang satu lagi. Kita coba hantam apaan sih? Ribut bener nih zombie. Awas, agak sedikit jauh coy. Zombie yang gede ini nih yang bahaya. Coba, emang di lantai ini belum zombinya belum terlalu pedes ya. Gak tahu kalau misalnya di lantai yang lebih atas lagi udah mampus. Oke, kita hantam lagi yang sebelah sini. Masih banyak dia. Oke, come on. Mampus dia. Udah mampus ya. Kita coba di nah ini mungkin ya. Mungkin ini yang dia maksud sebagai kunci ya. Kita coba cek. Kita coba cari dan waktunya 6 menit lagi. Bendek mulu coy. Kita coba cari mungkin di area yang lain. Ini pintu masuk kita tadi. Ke pintu yang ini mungkin. Enggak, bener ke sana. Oh, ini dia, masih ada peti. Kita coba cek, kita coba cek dulu petinya. Semoga ini peti keberuntungan nih, kita coba cari. Oke, masih bendek. Kita pakai lah bendeknya. Pakai dulu coy. Kita pakai dulu bendeknya satu. Kayaknya nyawa gue masih terisi deh, karena yang kena shieldnya ya, bukan bendeknya ya. Lu kan harus pakai kunci coy. Gue nyari kuncinya kemana nih coy? Kita coba cari dulu kuncinya. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di mana ini? Kemungkinan di kotak-kotak kayak tadi ya. Oh, ini lift tadi kan? Ini lift tadi. Kuncinya itu ada di mana coy? Nah, ini dia, ada peti di sini. Kita coba, semoga peti yang ini adalah kunci ya. Kita coba cek dulu. Oke. Nah, ada kuncinya, Bos. Ada kuncinya di sana. Kita coba berangkat dulu ke pintu yang mana tadi? Pintu yang mana? Pintunya hilang. Pintunya lupa gua. Oh, bukan. Kita coba pintunya sebelah sini nih. Pintunya sebelah sini nih. Kita pakai kuncinya di sini. Oke, udah kepake dan disambut oleh zombie. Kambing, kaget gua. Ramai, Bos. Lagi pada ngapain, Bos? Kena cekik gua. Awas,
lari dulu, lari dulu. Apaan? Ngeganggu banget perjalanan gua nih orang-orang. Itu coba, ini dia. Eh, masih ada suara zombie. Bom, mampus lalu. Oke, udah mampus dia. Kita coba generatornya kita start. Generatornya harus kita jaga atau enggak nih untuk level yang ini? Gak tau gua. Oh, ternyata enggak ya. Generatornya enggak harus dijaga. Kita coba berangkat ke sana. Menuju ke arah... Oh, ternyata udah beres ya. Udah beres ya, coy. Nah, kan? Udah beres. Nah, di lantai 17... lantai 17. Benar ya? Lantai 17 sudah selesai. Kita coba ke lantai selanjutnya, coy. Menuju ke lantai selanjutnya. Tapi gua mau isi peluru dulu ya. Kotak pelurunya kita isi dulu. Oke. Dan sepertinya gua sedikit membutuhkan kotak peluru nih. Abis nih. Oh, belum. Ternyata belum abis. Kita berangkat ke lantai selanjutnya, ke lantai 18 ya. Kita menuju ke lantai 18, coy. Agak menegangkan nih, agak sedikit mendebar-debarkan nih lantai 18. Nah, apaan ya? Udah disambut aja sama manusia gaib. Apaan sih lu? Susah banget nih senjata ini, coy. Kita coba pakai senjata yang ini. Oke, hajar. Sebenarnya ini kayaknya kalau nggak salah ditinggalin juga nggak masalah deh. Ditinggalin juga nggak masalah ya. Kita coba, wih, belakang gua udah ada zombie, coy. Di belakang gua udah ada zombie, harus tampil pakai senjata ini. Oh, ini bisa ya, pakai senjata ini juga. Sebenarnya nggak perlu pakai senjata yang tadi ya, lebih enak pakai senjata ini ya. Kita buka dulu. Nah, ada hantu berkentayangan, bos. Ini. Sebenarnya bisa dipancing dulu ke sini nih. Kita pancing dulu menuju ke sini. Nah, kan, ini zombie larinya cepet banget, coy. Gak bisa nih. Gak bisa nih, kita hantam aja lah. Nah, jadi dipancing, terus kitanya masuk, terus kalau keburu si pintunya tutup. Nah, kayak gitu, coy. Nah, kan pintunya tertutup, jadi kita bisa tenang tentram di dalam sini ya. Kita coba start generatornya. Kita coba tunggu nih di lantai berapa tadi gua lupa. Oh, ini masih ada kerjaan lain. Kita coba menuju ke area sini. Sebelum menuju ke area yang lebih lanjut, harus ini yang jangan lupa nih. Jangan lupa ngisi peluru, coy. Gua sempet di video sebelumnya lupa kan ngisi peluru, itu berbahaya banget. Kita coba berangkat lagi ke tandanya, coy. Tandanya ada di mana? Sepertinya ini lurus dulu. Lurus dulu dan ada zombie menyambut di situ. Hantam dulu. Apaan lu, ah? Bodoh amat. Kita coba udah keburu masuk kan. Nah, harus tutup pintunya, coy. Biar lebih aman. Oh, enggak bisa, ini rame. Enggak bisa, ini rame, coy. Kita coba pakai senjata yang ini. Awas. Awas. Awas, mampus lo. Mampus lo. Mampus lu kambing. Mampus zombinya semua, coy. Kita coba, ini suruh ngapain gua? Ini enggak ada apa-apa di sini. Enggak ada apa-apa, coy. Awas. Di mana sih? Di mana sih suruhannya? Enggak ada, coy. Ini sepertinya berbeda lantai ya, bukan di sini ya lokasinya ya. Kita coba reload dulu senjata kita dan banyak zombie datang loh, coy. Ini datangnya dari mana sih? Tutup dong pintu. Mampus lu, reset lu. Ganggu banget deh, apalagi di lantai yang lebih tinggi ya. Seperti apa ya, kita close dulu pintu yang ini. Oke, udah tertutup pintunya. Kita coba cari mungkin di area lain ya. Harus naik tangga atau apa gitu ya. Oh, ini bener banget kan. Gua harus naik tangga ke sini nih sepertinya, coy. Kita coba pakai senjata yang ini. Yuk, kita naik tangga ke atas. Suruhan yang pasti ke atas ini. Ini ada zombie tinggi gitu. Ngapain bro? Wih, rame coy, di atas ini rame, coy. Baku hantam moga, coy. Baku hantam. Ih, dia jalannya pelan banget ya. Tapi mengerikan kalau udah lari, bos. Kabur dulu. Nah, detonatornya di sini. Pengaktifannya di sini. Kita coba lempar dulu ke area sini. Oke. Hantam, bos. Mampus, mabok lu. Ini ngapain lagi lu? Sayang banget pakai senjata ini, coy. Sayang banget, serius. Pakai ini. Nah, pakai ini lebih cepat ya, lebih enak. Nah, mampus. Kita coba start generatornya. Dan kita udah beres nih kayaknya. Di lantai ini udah beres. Oh, masih ada, coy. Masih ada ya. Kita coba jalan-jalan lagi. Ke mana? Mungkin belok ke arah sini nih. Kita lihat belok ke arah sini mungkin. Ada zombie nunggu di sini. Apaan sih lu? Lu apaan lu? Berisik banget. Kita coba menuju ke arah sini. Di belakang gua udah ada yang ngikutin. Tembak dulu yang di depan. Ini lari cepet bos.
nyaris. Ini rame coy, rame. Lari dulu, ganti senjata. Aduh, peluru gua habis nih. Ini masalah besar coy. Ini masalah besar nih. Udah nyampe sini, peluru habis ya. Awas. Mati lah lu. Kita ngisi peluru dulu coy. Ini berbahaya banget. Kita reload dulu peluru kita. Peluru kotak peluru gua habis. Kita coba start generatornya dan si hantu itu ngapain tuh? Oh, kita udah harus pindah lagi. Oke, tembak dulu si hantu ini. Mampus. Ada temennya. Ngapain lu? Tembaki semua. Oke, udah mampus. Kita berangkatnya ke area sini nih. Saya nggak bisa. Kemana ya? Harus berputarnya ke arah mana ya? Coba masuk ke dalam mungkin. Nah, ini nih si pintu ini harus ditutup nih. Sama aja cuy. Ada lagi sebelah sana pintunya. Jadi ada zombie lagi. Banget. Ini waktunya 4 menit lagi ya. Untuk lantai lang ini waktunya 4 menit lagi. Mungkin gua harus kembali lagi nih. Kembali lagi arahnya ke sini. Mungkin gua harus ke bawah ya. Kita coba menuju ke arah sini, turun ke bawah dulu coy. Biarinlah si zombie itu berisik di atas, bodo amat. Kita coba turun ke bawah dulu. Oke. Mereka masih ngejar. Kasih ini di sini. Biar kecegat, biar mereka nggak ngejar lagi. Nah kan, udah berhenti mereka. Kemana sih arahnya ini? Bener nggak sih ke sini? Close. Oke, bukan. Ternyata bukan jalur sini, coy. Weh, rame, bos! Mau pergi kemana, bos? Mau pada kemana, bos? Rame amat. Oke, mampus lu semua. Masih ada temennya satu lagi. Apaan lu? Ini salah jalurnya coy. Jalurnya bukan ke sini sepertinya. Ke sini? Bukan. Aduh, ada zombie lagi. Bodo amat, tutup. Enggak bisa. Enggak bisa coy. Apaan ada zombie yang cepet? Ada zombie yang larinya cepet coy. Ini apaan sih? Ribet amat urusannya sama lu lah. Ribet, bos. Ribet. Mana sih jalan pulangnya, gua lupa. Jalan pulangnya di mana? Mereka lari ke atas, coy. Gua bingung nih jalan pulangnya kemana, coy. Aduh, gua udah mulai flu. Jalan pulang gua nggak ke ditemukan. Kita coba lempar ini dulu. Masih ada ayah ngejar kambing. Emang kambing. Kesel gua. Peluru gua habis. Coy. Mampus. Ini arahnya kemana sih? Gue sedikit bingung ya, apakah harus naik lagi ke atas atau kemana? Waktunya udah mepet, 2 menit lagi. Kita coba naik dulu ke atas, nyari jalan dulu coy. Kita coba nyari jalan dulu ya. Mungkin ke arah sini ya. Ke sini enggak. Ke sini mungkin. Kita coba cari jalur dulu. Ini ada pintu di sini. Kita bikin antiseptik dulu coy. Ini udah mulai berisik nih. Kita coba pakai antiseptiknya ya. Bukan, ini bukan pintunya cuy. Kemana sih? Harus kemana arah gua coy? Bingung nih, gua harus cari jalan dulu ya. Di lantai ini harus cari jalan dulu dan waktunya 2 menit lagi nih. Kita coba ke arah sini. Ternyata nggak bisa ya coy. Gua bingung nih, ini harus kemana? Gua bingung. Nah, mereka hantunya udah pada balik. Ini malah gua nyangkut di sini nih. Nyangkut di sini gimana caranya, coy? Idi nyangkut dong. Oh, enggak. Apakah ke sini toh? Oke, ketemu, coy. Jalannya ketemu. Sepertinya lewat sini ya. Wih, masih banyak zombie. Bodo amat, kita tinggalin dulu, coy. Peluru gua dikit. Kita tinggalin dulu zombinya. Nah, ini dia arah keluarnya ya. Lantai ini selesai. Oke. Lantai berapa barusan? Lantai 18 selesai. Berarti gue cuma selesai 2 lantai ya hari ini. Karena kalau misalnya gue terusin, ini bakalan lama cuy videonya cuy. Jadi gue beresin 2 lantai aja. Nanti secara offline mungkin beberapa lantai. Nanti gue record lagi di lantai 20 ke atas mungkin ya cuy. Oke lah. Jadi mungkin segitu aja ya cuy untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gue Prabu.